Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Melki dari Pustaka Mipin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin merupakan kitab klasik yang menjadi rujukan bagi para penempuh jalan kesufian yang dengan maknanya dapat menjadi obat bagi kelesuan kehidupan rohani yang kita hadapi saat ini. Membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Penyucian jiwa merupakan target bagi orang-orang yang tertakwa pada penyucian jiwa. Inilah kedudukan manusia ditentukan di sisi Allah. Pengaruh penyucian jiwa akan tampak pada pola dan tingkah laku dalam berinteraksi dengan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Buku ini merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, di mana penulis telah menyarikan isinya pada pembahasan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Pembahasannya padat dan tidak rumit sehingga mudah dipahami dan tidak membosankan. Kita ketika membaca buku ini, pembaca akan merasakan bahwa ia berada di hadapan kekhasanan nilai-nilai yang amat tinggi. Mudah-mudahan kita Ihya. Silakan kunjungi website kami di www.pustakamipin.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.